kakono dulur-dulur. Omongane Kang Sujito kae tanggal samene ulang samene taun samene. Kuwasa dhewe ora iso diselati mergo urip kuwasa kuwi ana kang dites. Ya, urip kuwi ana kang dites. Dites karo utus sakonane dhewe, ora dulur. Tahapan iki paringi supaya kang jito ning omong iki diterima kanthi tetep. Nanging kuwasa ngertakno aku iki ngene. Kang Sujito tau ngucap, "Dulur, Kang Sujito iki ora usah dipercaya, ya ora usah mbok gawe paugeran, ya ora usah mbok gawe patokan, ya ora usah mbok gawe pedoman, ya ora usah mbok gawe panutan, ya ora usah mbok gawe omong-omong. Kang Sujito iki onone mung bareng-bareng karo sampeyan, isini tek lagu iki ben padha tentrem." Sedulur tak itung acak ya kok menawa wong sing ngene. 0 panimun 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 minimal 50. Sedulur sing minimal 50 iki kan jiko lakon. Ya. Nek dulur sing ndoro wis ndoso iki kan jiko ora iso ngerti. Tapi mbok menawa lek iki kok diumumno, mungkin jawabane uga mewakili. Tapi kok nek iki sing kulo iso padha ya kuwi bagian teko laku. Ya. Dulur-dulur sing wis ndoso iki utama sing sadhyane wis mandoso. Sapa sing urip ora pengen tetep ngajuk? Nggih. Sapa sing urip ora pengen tetep ngajuk? Berarti padha kabeh pengen tetep. Wis, paham dulur ya. Lah, mula dulur. Apa kang diarahno karo lagu iki? Laku iki onone telung perkara iki dulur ya. Padha dulur iki. Aja boro kudu jujur, aja sombong. Saiki kajeta tak mulai buka alon-alon. Ben dulur-dulur kok cetha nek ene dulur sing takon utawa ngeblak. Ngeblak utawa ngomong. Ya. Wujud jiwa sempurna. Wujud kuwi teko tembung ana. Paham ya? Wujud iku bahasa anu jabatan ana atau ada. Wujud itu harus ada, harus nyata. Iki pisu wujud ana. Paham itu ya? Jika mengatakan wujud tapi tidak ada, berarti tahapannya belum bisa dinyatakan. Hati-hati tabung iki sebab isek akeh kan podo kuwasane gentayangan genta jadi omong. Wujud jiwa sempurna sedulur sing kru orang sing roh utawa kenal YouTube kan jitu pertama ini tembung Jawa Dipo Pungkasan. Ya. Kata-kata Jawa Dipo Pungkasan saya keluar pertama. Salah satu jenis dulur itu Mas Anto Kusnadi. Ya ini. Ya. Ini Mas Anto Kusnadi di Semarang ini. Ini pertama kali ya. Karena lagu ini perlu diwajar kalau Suwadi Bapak ini. Mana Mas Anto ya? Cuk, so, kowe bakal menangi Jawa Dipo Pungkasan. So, nenek mau ngejar Jawa Dipo Pungkasan tekanono. Gue orang kagum apa, Pak? Ya, bahasanya seperti itu. Ini saksi hidup. Ketika masih kisaran SMA,
Oke, salam masih siapa? Ya, salam sampai apa? Waktu hari sampai. Sedikit sekilas cerita bapak saya memang pengalaman ajaran kejawen memang itu maksudnya ngomong yaitu wajaran seperti yang dikatakan Cito tadi bahwa kamu nanti akan mengalami sendiri yang namanya jodohmu pamungkas. Tapi saat itu saya tidak ngerti, tidak percaya karena jodohku pamungkas ini yang menjadi istimewa bapak saya itu umur bisa tawar-menawar sama sang pencipta. Itu diceritakan juga bahkan mau meninggal bapak saya tahu kapan dia meninggal. Dan tawar-menawar seharusnya bapak saya itu meninggalnya itu saat ibu saya meninggal. Tapi dia menawar, tidak iso. Itu diceritakan ke saya sambil menceritakan jawab itu pamungkas. Mereka aku orang beradil, aku nalar ojo kui mengkonak isi tak jadu iwis keturunan KB mengku aku ngomong diri dino ini itu saksinya mungkin istri saya gitu. Itu cerita ada istri saya kalau itu. Jadi meninggalnya sehingga kurang 3 bulan adik saya yang mau kerja ke Batam itu dicegah. Gue kan memang gue bener budak seki besok orang-orangnya aku gitu. Kok sebenarnya adik saya ini kok minta pendapat saya gitu, padahal kan dia terbentuk benar nekat gitu, buat bicara tapi nekat biasanya beda gitu. Kok sambil ini apa benar mas kok bapak mau itu biasanya ya terserah keputusan kan di tangan kamu, kamu berangkat ya bapak tadi udah ngomong itu ya risiko itu. Nah menurut saya yang dengan tahu depan saja toko bahkan kan tidak harus tahu ini tahu depan bisa untungnya di saya itu percaya sama saya sehingga benar pada pas dari ini ya. Nah yang menjadi pegangan saya sampai sekarang itu bapak saya cerita kalau besok saya mati itu nek saya hilang nanti dicari. Jadi mongso itu model sekarang sudah enggak zamannya. Tetap aku meninggal sakit paling lama 2 hari enggak bisa saya beli. Itu di istilah pembinaan itu diluruskan semua sama sang pencipta karena dia memang ngomong itu. Nah itu saja lu kesini jadi betul bakal priwis dengan kita kebetulan memang itu cerita sama saya kurang 10 hari lah. Wis, saya nak jalan turun ke KB, Yoko dan aku budal, sampai saya coba gitu aja. Nah pesan satu nanti kalau saya meninggal, tidak boleh satu pun ada yang menangis. Ada yang menangis keluar dari rumah. Nah itu tak praktekkan. Adik saya nangis, tak usir, jangan di sini. Itu bapak saya akan menghalangi jalan kita menuju ke nirwana itu. Dan lucunya bapak saya itu sebelum meninggal dia cerita besok saya itu akan surga kayak gini. Nah itu sih sampai sekarang saya masih tidak paham walaupun saya yang pernah mengalami cuma apakah itu yang dinamakan surga saya tidak tahu. Istilahnya tidak ada jawaban pasti. Kalau rasanya ada jawaban itu suruh itu. Jadi bukan saya kebetulan saya
pertanyaan saya buat ini yang apa saya dulu cerita. Terus saya nyari ke sini, udah muter ya sampai sini itu kayaknya jam 5 mungkin. Muter 2 jam gak ketemu. Saya gak ngerti gitu. Jadi padahal udah ketemu manus mengambil tuduhan udah manis kan gitu. Terus kesana ketemu. Terus sama istri saya udah istilahnya patah semangat ya, karena udah jam 8. Terus saya makan di lawangan di dekat kereta. Kereta sana ya, gak tau dari mana itu ya, aku merah masuk itu. Saya tuh kok berani cerita itu sama yang jual itu. Saya itu nyari itu loh, masih gak betul-betul. Oh itu tetangga saya, tetangga RT. Sampai sini jam 9. Jadi ya, terus langsung ketemu Kang Cimol ya, saya sampaikan apa yang menjadi istilah misi saya memang. Bahwa saya misi di film langsung ini, istilahnya mau mensinkronkan apa yang saya ceritakan dengan apa yang Kang Cimol ceritakan. Nah, menurut saya adalah sinkron, jadi mungkin berapa ya, hampir 40 tahun ya. Jadi hampir 40 tahun yang lalu, jadi ya cukup lama ya, cukup lama karena saya dengar itu sebelum menikah sampai saya punya cucu baru ketemu di sini. Nah, itu jadi sinkron yang mungkin sudah banyak yang akan saya ceritakan cuma karena ini waktunya mepet ya, mungkin lain waktu kalau yang mau cerita lebih ini bisa jadi saya atau main ke Semarang. Apa yang belum diucapkan bapak saya tentang kejawen atau jawen dupa. Jadi kalau perlu tanya itu sebenarnya sampai ke Majapahit satu kalau menurut kamu ya cuma saya enggak tahu lah ya apa tidak ya matur suwun pernyataan Mas Anton ya. Dan tak ingatkan kamu ada yang lupa saya kamu ya. Ketika Bapak Mas Anton cerita menurut keterangan Mas Anton, so nek Bapak Eka Punggut ya nanti dikenang wong sadonya ya. Nah dikenang seorang sadonya pas barengan Di sini itu gedung putih ya, gedung putih yang mereka ya, ya gedung kan gedung apa LPC itu yang perdagangan dunia, simbol perdagangan dunia. Dan lucunya bapak ibu saya meninggal pada bulan dan tanggal yang sama. Tahunnya yang beda. 11 September. 11 September. Saya yang benar itu karena ya berarti dibom. Tapi saya enggak sadar waktu itu karena kan saya lagi repot di pemukiman pulang ke lele ya. Kan ada itu di tinggi lu. Ya, makasih. Dulu tak sambung, dulu ya. Wujud iku ada utawa ana. Jiwa iku abekan. Wis, matur. Jawa timo pasang. Ya. Jawa iku tahapan aku kan jalani ngangetakno. Ya. Dipo itu karep pungkasan iku ya sing ngancani urip iki. Mula yen ana kuwasa kang duwe karep dulu. Kuwasa kang duwe karep karep sing paling pungkas nggone urip kuwi ora ana kejaba mundur abotan. Nih, mula dulu tabung kang ditike karo tembung Jawa dipo pungkasan kuwi anane karep pamungkas. Nah, karena pamungkas itu apa dulu? Orang-orang kejauh yang bisa mengkasi segala sesuatu dalam konsep hidup itu adalah mula, ini orang tahu wujud jiwa sempurna. Wujud itu ono, apa yang apa? Jiwa itu ambekan, makanya itu jiwa dan raga. Orang ini ambekan kalau raga, kalau logo. Ini ambekan.
baru masuk kok keluar. Belum pakai maksimen sih.